Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك من سرك يملك الله سبحانه وتعالى. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak sedikit kita temui, tidak sedikit kita dapati ada seorang anak yang berani terhadap kedua orang tuanya. Ada seorang anak yang berani melawan kedua orang tuanya. Ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada seorang anak yang bermusuhan dengan kedua orang tuanya. Ada seorang anak yang berani mencaci, memukul, dan bahkan membunuh orang tuanya. Perbuatan-perbuatan ini tentu saja bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya seorang anak berbuat baik dan menghormati kedua orang tuanya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya seorang anak berbuat baik dan menghormati kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah menetapkan, telah memerintahkan agar seorang anak, agar kita semua, an la ta'budu illā iyyah, agar tidak menyembah kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan, dan hendaknya kita sebagai seorang anak selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya dalam pemeliharaan kita, artinya sudah tidak mampu melakukan segala aktivitas dengan mandiri, maka jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan ah, perkataan uh, walatan haruhumat, dan jangan sekali-kali kalian membentak mereka. Sebaliknya yang harus kita katakan adalah waqul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah pada mereka berdua dengan perkataan-perkataan yang mulia. Waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar raḥmati, dan rendahkanlah diri kalian di depan mereka berdua. Minar raḥmati wa qul rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīran, dan berkatalah kalian wahai anak-anak, berdoalah kalian wahai anak-anak untuk kedua orang tua kalian. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah mereka berdua. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami dalam kandungan ibu kami, kemudian dilahirkan hingga saat ini. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami telah mewasiatkan, kami telah memerintahkan agar manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, agar seorang anak selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya atau menyusuinya 2 tahun. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali Allah Subhanahu wa taala menggandeng tentang kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala digandeng dengan kewajiban kita berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Saking pentingnya seorang anak berbuat baik terhadap kedua orang tuanya karena mereka lah yang menyebabkan kita terlahir di permukaan bumi ini. Masih ingatkah kita dengan kisah seorang sahabat yang bernama Al-Qamah? Al-Qamah adalah orang yang terkenal. Dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin melaksanakan ibadah salat, rajin melaksanakan ibadah puasa, rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, namun dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Dia lebih mementingkan istrinya dibandingkan dengan orang tuanya. Yang pada akhirnya suatu saat dalam kisah dikatakan pada saat Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, datanglah seorang utusan yang menyampaikan kabar bahwasannya Al-Qamah saat ini sedang merasakan yang namanya sakit keras. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW menanyakan, apakah Al-Qamah masih memiliki kedua orang tua? Kenapa Rasulullah SAW menanyakan seperti ini? Karena berdasarkan informasi yang diterima oleh Nabi, bahwasannya Al-Qamah tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa jawaban sahabat tersebut? Betul wahai Rasul, bahwasannya Al-Qamah masih memiliki seorang ibu yang tua renta. Lalu diutuslah oleh baginda Rasul 3 orang sahabat, salah satunya adalah Umar, ya, untuk memberitahukan kabar Al-Qamah terhadap ibunya. Dan menyampaikan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi? Sampaikan kepada ibunya, apakah Nabi yang akan menemui beliau atau dia yang datang menghadap baginda Rasulullah SAW. Karena kemuliaan Nabi, ya, ibunya Al-Qamah dengan susah payah, walaupun dengan susah payah, ya, mendatangi baginda Rasulullah SAW menyampaikan perihal apa yang menyebabkan Al-Qamah sehingga tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diceritakan kepada Nabi, ternyata benar bahwasannya ibunya Al-Qamah bercerita bahwasannya Al-Qamah selama hidupnya memang orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, puasa di bulan Ramadan, kemudian dia juga senang bersedekah. Ternyata dalam perjalanan hidup Al-Qamah, dia lebih mementingkan istrinya dibandingkan dengan ibunya. Dia jarang memperhatikan ibunya sehingga ibunya sakit hati. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Baik kalau begitu, wahai ibunda Al-Qamah, apakah engkau mau memaafkan kesalahan Al-Qamah? Apa yang terjadi? Ibunya tidak mau memaafkan kesalahan Al-Qamah. Kemudian kalau begitu, kata Nabi, mendingan Al-Qamah dibakar saja. Sebagai seorang ibu yang memiliki hati yang begitu luar biasa, terenyuh mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Masa anak yang dia lahirkan, anak yang dia susui, anak yang dia besarkan,
kemudian mau dibakar oleh baginda Rasulullah SAW. Sadarlah ibu ini, karena tidak menginginkan anaknya untuk dibakar, maka ibunda Al-Qamah akhirnya mengikhlaskan Al-Qamah dan mau memaafkan kesalahan anaknya. Lalu ditanyakan, ya diutuslah sahabat, coba lihat Al-Qamah, coba tuntun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Walhasil alhamdulillah, berkat keikhlasan ibunya memaafkan Al-Qamah, akhirnya Al-Qamah mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, dan pada akhirnya Al-Qamah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Kemudian ya, dimandikan, dikafankan, dan disolatkan. Ya, saya pernah dengar seorang penceramah, ya, seorang penceramah menyampaikan bahwasannya di atas kuburan Rasulullah SAW berkhutbah. Ala man kanat lahu walidatun wa lam yubirha kharaja minad dunya ala ghairi shahadah. Barang siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, kemudian dia tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kharaja minad dunya ala ghairi shahadah, maka sama halnya saja dia meninggalkan dunia ini tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Itulah sebabnya para penduduk surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita sebagai seorang anak untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sukhtu Allah fi sukhti al-walidain. Keridhaan Allah, ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua terhadap anaknya, dan murkanya Allah, marahnya Allah juga terletak pada kemurkaan seorang tua atau orang tua terhadap anaknya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahaqqun nas bi husni sahabati." Jadi seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah di antara manusia di permukaan bumi ini orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya, wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ummuka, yaitu ibumu. Qala, thumma man? Orang ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi, wahai Rasul? Qala, ummuka. Nabi menjawab, ibumu. Qala, orang ini bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi, wahai Rasul? Qala, ummuka. Jawab Nabi, ibumu. Qala, orang ini bertanya lagi, thumma man? Siapa lagi, wahai Rasul? Abuka. Qala, abuka. Nabi menjawab, yaitu bapakmu. Coba bayangkan, 3-1 antara bagaimana kewajiban seorang anak terhadap ibu dan juga bagaimana kewajiban seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa betapa celakanya, betapa ruginya jika kita memiliki kedua orang tua kemudian kita tidak meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima 'arfu, sungguh celaka. Summa raghima 'arfu." Kemudian sungguh celaka. Summa raghima 'arfu. Kemudian sungguh celaka. Man adraka abawaihi.
yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibar, dalam usia senja, dalam usia tua, dalam pemeliharaan kita sebagai seorang anak. Ahadahuma au kilaihima, entah itu dia menemui orang tuanya itu dalam keadaan tua, baik itu dalam sendirian atau dua-duanya. Falam yadkhulil jannah, kemudian dia tidak masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Betapa celakanya kita, betapa ruginya kita kalau seandainya kita masih hidup bersama kedua orang tua kita, kemudian kita tidak mampu berbuat baik terhadap mereka. Sehingga dengan kebaikan itu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para penghuni surga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, manfaatkan waktu kita bersama mereka dengan sebaik mungkin. Raih pahalanya Allah yang sebanyak-banyaknya. Raih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbakti kepada mereka berdua. Karena hadis yang saya bacakan tadi, ridhollaha fi ridhol walidayhi wa sukhtullaha fi sukhtil walidayhi. Keridhaan Allah tergantung dari keridhaan orang tua terhadap anaknya, dan murkanya Allah juga tergantung dari murkanya orang tua terhadap anaknya. Oleh karenanya, kalau kita ingin menggapai ridho Allah, kita harus menggapai ridhonya orang tua. Jangan sampai membuat mereka marah terhadap kita. Apapun kekurangan mereka, apapun kelemahan kedua orang tua kita, sebagai seorang anak yang pernah sekolah, sebagai seorang anak yang pernah belajar, sebagai seorang anak yang memiliki ilmu yang banyak, maka kita harus mampu memaklumi mereka, memaklumi kekurangan-kekurangan mereka. Itulah gunanya kenapa kita disuruh sekolah, itulah gunanya kenapa kita disuruh belajar, agar kita selalu menghormati dan menghargai kedua orang tua kita. Jangan lupa kita selalu mendoakan mereka, baik mereka yang masih hidup bersama kita, terlebih bagi mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang yang soleh, doa anak yang soleh pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita yang masih hidup, dimanapun mereka berada, entah itu mereka itu tinggal bersama kita atau mereka yang jauh, yang tinggal jauh dari kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Bagi yang sakit, Allah sembuhkan sakitnya. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan hidup mereka di masa-masa tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala bimbing mereka agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoakan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan maghfirah ampunannya, dan Allah limpahkan rahmat kasih sayangnya kepada mereka, sehingga mereka semua nantinya, kita, keluarga besar orang-orang tua kita, nenek kakek kita, anak cucu kita, kita semuanya berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah, anak-anak yang soleh dan solehah yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.